datang kembali di channel YouTube saya. Di video saya kali ini, teman-teman, saya tujukan untuk semua partner bisnis saya ya, yang berada di Indonesia maupun di luar negeri, ya, yang ingin memulai bisnis new skin-nya dengan cara yang benar. Stephanie Paulus, ya, saya seorang bisnis online mentor dan seorang beauty and health consultant. Dan buat teman-teman, jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen video YouTube saya. Dan jangan lupa diklik tanda loncengnya, teman-teman, agar teman-teman mendapatkan notifikasi terbaru ketika saya mengupload video YouTube saya. Di video saya kali ini, teman-teman, saya akan membahas ya 10 step bagaimana caranya Anda memulai bisnis new skin Anda dengan cara yang benar, ya. Step yang pertama, teman-teman, adalah kita sign up. Ya, sign up itu artinya apa? Kita membuat akun kita pribadi, ya. Biasanya akan ada ID XXX, ada username, ada passwordnya, ya. Setelah itu kita bisa memilih paketan bisnis yang bisa kita gunakan, ya. Jadi paketan bisnis ini apabila teman-teman memilih dengan cara yang cepat, ya, teman-teman bisa closing fast track, ya. Atau teman-teman bisa mengambil paketan bisnis yang lagi promo, teman-teman, dari harga 13 juta menjadi 8.535.000, ya. Ataupun misalnya teman-teman minim modal, ya, teman-teman bisa memulai dengan cara dropshipper, ya. Ketika ada pembeli, teman-teman baru mengorderkan barangnya. Ini ya seperti itu. Dan yang ketiga, teman-teman mengikuti program yang namanya Customer Loyalty Program, ya. Customer loyalty program ini, teman-teman, ketika Anda berulang tahun, ya, Anda bisa mencairkan voucher Anda senilai 150.000, ya, voucher potongan belanja. Tapi dengan catatan Anda sudah terdaftar minimal 1 tahun sebagai member New Skin, ya. Program loyalty yang lain, teman-teman akan mendapatkan harga member, ya, harga hemat untuk skincare Anda, ya. Dan yang ketiga, teman-teman, apabila teman-teman rutin belanja minimal 50 poin di ID pribadi Anda selama 3 bulan berturut-turut, di bulan keempat Anda akan melakukan pembelanjaan senilai 110 poin, ya, maka Anda bisa mendapatkan potongan voucher belanja senilai 200.000, ya. Yang kedua, teman-teman, jalur komunikasi, ya. Jadi jalur komunikasi ini artinya adalah teman-teman bergabung dengan grup WhatsApp, ya, atau grup customer base, ya. Kalau di sini biasanya nama grup customer base saya adalah Dr. Stephanie Officially, ya. Setelah itu teman-teman juga bisa follow ya akun Facebook, Instagram New Skin Indonesia, ya. Dan teman-teman juga mengakses grup komunitas yang namanya OTGI System 7, ya. Jadi di sini teman-teman saya lampirkan nama-nama fanpage-nya. Jadi teman-teman bisa langsung mulai aktif, ya, untuk mengkonekkan diri Anda dengan kami, ya. Step yang ketiga, teman-teman, adalah menggali apa yang menjadi tujuan Anda untuk berbisnis new skin ini, ya. Apa alasan utama Anda, why new skin Anda, ya, untuk memilih menjalankan bisnis ini, ya. Saya kasih contoh, ya, why bisnis new skin saya, teman-teman, ya. Pada waktu itu ketika saya menikah, ya, saya masih bersekolah, teman-teman, belum selesai. Setelah saya menikah, akhirnya saya ikut pindah dengan suami saya ke pulau yang cukup terpencil, ya, di NTT. Jadi asli saya ini dari Surabaya, teman-teman. Di situ, teman-teman,
ketiga teman-teman adalah menggali tujuan utama Anda berbisnis New Skin ya. Seperti saya kasih contoh ya, why New Skin saya ya. Pada waktu itu teman-teman, saya sedang sekolah ya, menyelesaikan pendidikan sekolah saya. Setelah itu saya menikah ya, ternyata saya harus ikut suami saya dari Surabaya pindah ke pulau di Nusa Tenggara Timur ya. Pada waktu itu teman-teman, ketika saya berpindah itu, saya tidak mengenal satupun orang di sini ya. Sedangkan keinginan hati saya teman-teman, saya ingin mempunyai second income untuk membantu suami saya ya. Tetapi saya memiliki kriterianya ya. Jadi yang pertama, saya ingin punya bisnis saya sendiri, tetapi saya tetap punya waktu untuk kedua anak saya. Yang kedua, saya ingin memiliki sebuah bisnis yang fleksibel ya, tetapi memiliki income setara dengan saya memiliki bisnis konvensional ya. Jadi yang ketiga teman-teman, saya ingin punya bisnis yang fleksibel juga, karena pada waktu itu suami saya sudah mempunyai usahanya sendiri konvensional di bidang spare part motor ya. Jadi sebagai seorang istri harus membantu suami saya juga mengembangkan usaha yang sudah dia miliki. Dari tiga kriteria tersebut teman-teman, saya berdoa kepada Tuhan, sekiranya nih saya bisa memulai bisnis apa ya. Pada waktu itu teman-teman, adik kelas saya menawarkan ya, sejawat saya juga dokter umum juga menawarkan bahwa ada beauty gadget yang bernama Galvanic Spa yang bisa 5 menit digunakan bisa membuat Anda menceng separuh alias awet muda sekitar 10 tahun ya. Jadi saya tertarik teman-teman, saya mencoba dan membeli. Untuk awalnya saya pakai pribadi ya, karena secara di Pulau Nusa Tenggara Timur ini teman-teman jarang banget dan bahkan tidak ada yang namanya klinik kecantikan ya. Setelah saya pakai dan menggunakan, saya happy banget dengan testimonial ini. Saya berpikir, aha, di sini adalah peluang bisnis dan jawaban doa saya kepada Tuhan ya, atas permintaan saya 1 tahun yang lalu ya. Setelah itu teman-teman, saya rutin dengan konsisten membangun bisnis New Skin saya, dan ternyata dalam waktu kurang dari 1 tahun ya, saya bisa memiliki income 3-4 kali gaji saya ketika saya bekerja di rumah sakit. Nah, mulai pada waktu itu teman-teman, saya memutuskan tidak lagi bekerja di rumah sakit ya. Jadi saya full mom di rumah dengan anak-anak saya ya. Yang kedua, terkadang saya masih membantu praktekan ya. Dan yang ketiga, saya happy banget bisa membantu bisnis suami saya dan membantu bisnis mertua saya, teman-teman. Dan melalui bisnis New Skin ini, saya juga bisa membantu kedua orang tua saya. Usia saya ini masih muda teman-teman, tapi berkat New Skin semua mimpi-mimpi saya bisa terwujud. Dan kabar baiknya, OTGI System 7 lah yang mensupport saya untuk memiliki bisnis besar dimanapun saya berada teman-teman. Nah, ini adalah cerita my story saya, why New Skin saya ya. Tinggal teman-teman buat apa yang menjadi why New Skin teman-teman ya. Step yang keempat adalah buatlah goal jangka pendek ya. Goal jangka pendek itu seperti apa? Contohnya ya, misalnya teman-teman mempunyai alat Galvanic Spa ya. Yang pertama adalah kapan teman-teman mau balik modalnya, itu yang pertama ya. Yang kedua, kapan teman-teman mau melengkapi paket bisnisnya ya. Apabila teman-teman belum mengambil paket bisnis yang lagi promo dari 13 juta menjadi 8.535.000 ya. Atau yang ketiga, kapan teman-teman akan punya reseller ya untuk produk-produk Anda. Dan yang keempat, kapan waktunya Anda mempunyai seorang leader bisnis seperti Anda ya. Step yang kelima teman-teman, buatlah daftar nama, 200 daftar nama dari FFBC ya. F yang pertama itu adalah family ya, keluarga. Keluarga mana yang terdekat
ya yang bisa Anda share mengenai produknya dan share peluang bisnisnya. Yang kedua adalah friends, teman-teman, lingkungan, teman-teman ya. Artinya teman sekolah, teman kantor, intinya seperti itu ya. Habis itu bisnis ya. Jadi teman-teman adalah rekan bisnis ya, dan C adalah komunitas ya, dalam arti komunitas fitness, komunitas berenang, komunitas arisan. Jadi banyak komunitas yang teman-teman bisa list ya. Dan teman-teman pilih top 20-nya ya, dan minta upline Anda untuk membantu teman-teman untuk prospek ya. Di zaman era digital ini, kalau misalnya dekat-dekat teman-teman, teman-teman bisa offline ya. Kalau misalnya berjauhan ya, misalnya seperti saya di NTT, teman-teman di Surabaya, dan ternyata punya prospekan di Jember misalnya gitu, kita bisa ketemu lewat video online ya. Jadi biasanya kita menggunakan Zoom meeting ini ya gitu. Dan step yang keenam, teman-teman mengundang ya. Bagaimana caranya mengundang ya? Apakah ada waktu ya untuk kita mengobrol mengenai peluang bisnis, dan apakah Anda terbuka ya teman-teman untuk mendengar sebuah peluang bisnis ya. Step yang ketujuh teman-teman adalah diundang ke event ya. Jadi event itu adalah sebuah pertemuan rutin ya, biasanya bisa bisnis online meeting, bisa home meeting di rumah, dan acara besar yang lain adalah fly in ya, dan ada yang namanya sukses summit ya. Dan event-event itu tujuannya adalah untuk membangkitkan why New Skin-nya, melihat testimonial orang yang sudah sukses dalam bisnis, melihat orang yang sudah sukses menggunakan produknya ya. Jadi lebih bisa meyakinkan baik diri Anda sendiri maupun calon prospek Anda ya. Dan step yang ke-8 adalah register ke pertemuan-pertemuan besar. Jadi contohnya Sukses Summit itu teman-teman akan diadakan sebulan dua kali ya, biasanya di bulan Februari dan Agustus. Setelah itu step ke-9 teman-teman, ekspektasi bisnis ya. Memiliki ekspektasi yang benar dan komitmen jangka panjang ya. Jadi bisnis New Skin ini teman-teman bukanlah bisnis yang dikerjakan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun teman-teman. Karena di 5 tahun awal itu kita adalah menabur dan kita belajar sambil kita mendapatkan komisi. Ya di perusahaan mana teman-teman yang teman-teman diajari tapi juga bisa langsung menghasilkan uang ya. Setahu saya kalau misalnya kita masih di bangku kuliah teman-teman, kita bayar uang sekolah ya. Kita yang bayar teman-teman, kita nggak dapat uangnya ya. Kalau ini terkadang kita semua difasilitasi online, kita nggak bayar, kita belajar dan kita praktek, kita dapat uangnya ya. Mana yang kurang enak, yang bagaimana lagi teman-teman ya. Step yang ke-10 adalah konsultasi dan komunikasi ya. Artinya adalah konsultasilah dengan saya teman-teman sebagai bisnis online mentor Anda ya. Sharingkan apa yang menjadi kendala Anda di lapangan ya. Apapun itu teman-teman ya, bisa teman-teman chat saya ya, baru saya akan sediakan waktu untuk telepon lebih dalam lagi dengan teman-teman ya. Oke, sekian video dari saya teman-teman, bagaimana 10 step ya untuk Anda memulai bisnis New Skin Anda dengan cara yang benar ya. Dan pastikan dilakukan teman-teman apabila sudah menonton video ini ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya teman-teman. Jangan lupa, nama saya Dr. Stephanie Paulus, untuk subscribe, like, dan komen video YouTube saya ya. Dan jangan lupa di share teman-teman, karena apa? We share because we care. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.